Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cikal Bakal. Buat teman-teman yang sedang menonton, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru menonton atau baru menemukan channel Cikal Bakal, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like, komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari Cikal Bakal. Baik, untuk kesempatan kali ini ada kejadian yang tidak diinginkan ya. Jadi pagi-pagi saya mau mengecek tanaman bonsai kelapa saya, dan ada salah satu bahan bonsai kelapa yang terpotel ya, seperti teman-teman lihat. Untuk tunasnya terpotel ya, seperti ini ya. Dan tidak lain lagi ini tersangganya ya. Seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa ya. Ini bandel nih. Dia naik-naik sini dan mematahkan bahan bonsai kelapa saya ya. Bandel ini. Oke. Dan video kali ini bagaimana cara mengatasi bonsai kelapa yang terpotel ya, supaya tetap tumbuh ya. Oke, bagaimana selengkapnya tetap tonton sampai selesai ya. Oh, kucingnya malah pergi dia. Untuk daunnya teman-teman bisa pertahankan atau bisa di pruning habis ya. Teman-teman bisa lihat untuk daun lamanya apakah bagus atau tidak ya. Kalau bagus, saran saya mending jangan di pruning ya. Tapi kalau daunnya panjang atau kelihatan jelek, mending kita pruning aja ya. Untuk bahan yang saya ini akan saya pruning, untuk daunnya ini panjang ya. Jadi akan saya pruning dan nantinya akan saya program lagi supaya agak lebih kecil ya. Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, untuk pruning kita lebihin untuk sisanya itu sekitar 1 cm atau 2 cm ya, supaya nanti bonggolnya nantinya sama besar ya, biar tidak mengkerucut untuk bonggolnya. Buat teman-teman, pastikan untuk mata tunas ya, ini masih ada sisanya ya. Saya jamin ini hidup ya. Tapi kalau mata tunasnya ini sudah tidak ada, kemungkinan mati ya, karena tidak ada mata tunasnya ya. Kita harus bersihkan yang bagian ini supaya air tidak menggenang ya. Kalau menggenang dia akan membusuk ya. Nah,
Selanjutnya, ini kan manis rasanya ya, dan di sekelilingnya ini ada semut ya. Antisipasi semut makan tunas yang muda ini, kita gunakan kapur ajaib ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai kapur ajaib, teman-teman bisa menggunakan bedak bayi ya. Bisa ditaburkan ke tunas muda ini ya, yang bekas patahannya ini ya. Dan kali ini saya akan menggunakan kapur ajaib ya, supaya semut-semut ini, ada semutnya nih, udah mulai mendekat ini, karena ini manis ya. Jadi sekalian untuk membasmi semut ya. Caranya kita menggunakan pisau, kita seperti ini, taburkan seperti ini. Kita taburkan sekeliling ya, supaya semutnya juga mati ya. Ini semutnya udah mulai kabur ya, takut ya. Kalau cuacanya panas, kita bisa jemur ya, supaya bekas kotelan ini mengering ya. Karena cuaca pagi ini sedang gerimis ya. Jadi untuk tunas yang seperti ini tidak boleh terkena air ya, apalagi air hujan ya, karena mengakibatkan tunas itu membusuk ya. Baik, saya rasa cukup video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang sudah mendukung sampai saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru gabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari Cikal Bakal. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mantap.